Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar. Okey, jadi untuk hari ini saya harap semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk kita mulakan sesi kuliah online kita pada hari ini. Okey, jadi seperti yang saya telah maklumkan, setiap kali kelas online kita, saya mohon sangat-sangat kepada para pelajar untuk ready dengan nota-nota yang telah saya sediakan melalui SIDOS. Jadi sila download dan print nota-nota tersebut, dan juga persiapan-persiapan lain seperti alat tulis, buku catatan dan lain-lain. Okey, jadi harapnya semua bersedia. Dan satu peringatan kepada semua, untuk topik chapter 1 ni, iaitu topik signature system, okay, merupakan antara topik yang paling senang. Okay, topik yang paling mudah antara 4 chapter yang akan kita pelajari bagi kursus ini. Kursus DEE40113 signature system. Jadi, saya berharap anda semua dapat memberi fokus, tumpuan yang sepenuhnya terhadap topik ini. Okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dengan chapter 1, iaitu dengan tajuk Signal and System. Saya harap semua bersedia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Topik 1, Signal and System. Subjek kita adalah subjek Signal and System dan topik 1 adalah Signal and System. Jadi kita nak belajar berkenaan dengan signal and system, jadi kita kena mesti kenal apa itu signal dan apa itu system. Okey, jadi secara keseluruhannya topik signal and system ni, okey, topik ini akan introduce the descriptions and representation of both continuous time and discrete time signal and system. Okey, daripada sinopsis yang diberi, okey, di dalam signal and system kita ada dua istilah yang penting. Okey, iaitu yang pertama kita ada continuous time dan juga discrete time signal. Okey. Jadi dekat sini apa yang akan kita pelajari, kita akan menghuraikan, kita akan description berkenaan dengan what is continuous time signal and what is the discrete time signal. Okey, sebelum kita teruskan, saya akan terangkan berkenaan dengan course learning outcomes, iaitu CLO. Okey, jadi untuk topik 1 ini kita akan fokus kepada CLO 1, iaitu Evaluate Continuous Time and Discrete Time Signal and System Problems. Jadi CLO 1 ini akan menguji pengetahuan anda berkenaan dengan Continuous Time and Discrete Time Signal and System Problem. Okey, seterusnya kita ada CLO 2. CLO 2, Manipulate Software to Analyze the Signal and System correctly based on the given procedure, iaitu kita ini fokus kepada kerja-kerja praktikal. Dan CLO 3, display good oral communication during presentation and end of chapter assignment. Jadi kita ada CLO 3, iaitu kita akan cover berkenaan dengan presentation. Jadi untuk topik berkenaan dengan teori akan cover kepada CLO 1. Jadi saya harap semua orang dapat fokus terhadap teori ini, di mana dia akan memenuhi CLO 1 anda semua. Okey, di akhir pembelajaran, at the end of the session, okey, saya berharap anda semua akan memperoleh 4 learning outcome ini. Yang pertama, understand the concept and theory of signal and system. Semua orang mesti kena tahu, mesti kena kenal konsep berkenaan dengan teori signal and system. Maksudnya anda boleh bercerita balik berkenaan dengan what is the signal and what is the system. Yang kedua, apply signal operation with the aid of signal diagram on signal in 1.13. Okey, nanti kita akan saya juga akan berkongsi dengan anda beberapa operasi yang melibatkan signal. Okey, melibatkan signal, dan juga kita akan banyak melukis signal dalam bentuk diagram. Yang ketiga, understand the classification of the system. Okay, kita akan klasifikan beberapa sistem, okay, yang penting. Dan yang keempat, apply the classification and the operation of signal onto continuous time and discrete time signal.
kita dah belajar signal, kita dah belajar sistem. Jadi macam mana kedua-dua ini akan saling bergantung, itu yang akan kita belajar. Okay, jadi saya harap terus fokus dan fokus. Pertamanya, definition of signal. Nak belajar topik signal and system, mesti kena tahu apa itu signal. Okay, jadi yang mula-mula sekali, mesti semua orang mesti kena tahu apa itu definisi signal. What is the definition of signal? Okay, definition of signal. Signal is a function representing a physical quantity or variable. It contains information about the behavior or nature of the phenomenon. Signal merujuk kepada sesuatu physical quantity ataupun variable di mana dia mengandungi maklumat ataupun sifat sesuatu keadaan. Okey, jadi pada nota ini dia telah highlightkan tulisan yang berwarna merah. Jadi itu adalah poin yang sangat penting berkenaan dengan signal. Jadi sekiranya anda mahu bercerita berkenaan dengan signal, pastikan tulisan yang berwarna merah ini ada dalam ayat anda. Okey, signal itu apa? Signal adalah information about the behavior ataupun nature. Okey, maksudnya signal ni dia mesti ada maklumat yang akan menceritakan sesuatu keadaan. Okey, sebagai contoh yang diberi electrical signal. Okey, electrical signal. Okey, signal electric. Okey, voltage across the capacitor. Current flowing in the resistor. Sebab itulah kebiasaannya pada peralatan elektrik. Okay, kita perlu tahu berapa jumlah current, berapa jumlah watt. Okay, itu adalah maklumat yang ada dan itu juga merupakan salah satu signal. Selain pada itu, other application adalah pada radio signal, TV signal, telephone signal, computer signal, light, radio frequency signal, acoustic ataupun audio. Okay, from a communication point of view, a signal is any function that carries some information. Jadi dari sudut pelajar-pelajar komunikasi, pelajar-pelajar elektronik komunikasi seperti anda semua. Jadi dari sudut komunikasi, signal ni apa? Signal adalah any function that carries some information. Apa-apa saja signal yang membawa maklumat. Okay. Dan benda ni can be represented using mathematical function. Okay, seterusnya sistem. Apa pula sistem? Okay. Definition of system. A system is defined as physical device that generate a response or output signal for a given input. Saya boleh kata kita ada 3 point dekat sini. Dekat sistem kita ada 3 point. Mesti kena ingat 3 point ni. Yang pertama, sistem tu apa? Yang pertama, physical device. Sistem ni mesti physical device. Mesti benda kita nampak, mesti ada, benda tu ada. Dan physical device ni dia generate a response or output. Dan physical device ni, benda ni dia boleh keluarkan output. Dia boleh keluarkan sesuatu keluaran. Okey. Dia boleh keluarkan sesuatu output signal. Daripada mana datangnya output signal tu? Daripada input. Maksudnya dekat sistem ni dia mesti ada 3 benda. Yang pertama dia adalah physical device. Okey. Yang kedua dia adalah output, dia mesti ada output. Yang ketiga dia mesti ada input. Okey, ada input, ada output dan juga dia adalah physical device. Contohnya yang diberi adalah amplifier, motor, boiler. Contoh ini adalah benda yang kita nampak. Okey, di mana dia ada input dan dia juga ada output. Contohnya seperti amplifier. Okey, input dia mungkin boleh jadi suara manusia. Okey, di mana manusia bercakap menggunakan mikrofon, kemudian dia masuk ke dalam amplifier. Amplifier akan bagi gain kepada suara tersebut. Okay, dan output dia adalah suara juga tapi dalam keadaan yang high volume. Okay, ataupun juga motor dan juga boiler pun benda yang sama, iaitu physical device. Dia juga ada input dan dia boleh keluarkan output. Jadi apa-apa saja benda yang boleh mengeluarkan input, boleh mengeluarkan output, okay, kita panggil itu adalah sistem. Termasuklah tubuh badan manusia. Okay, dan kita macam badan manusia juga, kita makan makanan itu adalah input kita dan keluaran dia contohnya najis. Jadi maksudnya manusia ni pun adalah sistem. Okay, sistem untuk
di mana badan kita beroperasi untuk meneruskan hidup kita. Jadi kita ada banyak fungsi-fungsi badan kita ni untuk menghidupkan badan kita. Okay, an audio amplifier, attenuator, TV set, transmitter, receiver, etc. All are system. Jadi semua-semua ni adalah system. Television dekat rumah, radio dekat rumah, hair dryer, rice cooker, semua itu adalah system. Any machine or engine are also system. Okay. Signal and system relationship. Jadi apa kaitan antara signal, apa kaitan antara system? Okay, seperti dalam gambar dalam nota ni, dia okay ada block diagram, iaitu kita ada system electrical heater, kita ada system electrical heater, itu adalah system. Okay, di mana electrical heater ni pun dia ada input, iaitu voltage-nya. Okay, dia bagi voltage dan keluaran dia adalah degree Celsius. Okay, keluaran dia adalah dia memanaskan. Maksudnya kita bagi dia voltage, okay, dan dia sistem ni akan keluarkan output iaitu degree Celsius, iaitu suhu. Okay. Maksudnya jika tiada voltage dibekalkan, maka sistem ni takkan boleh beroperasi dan output pun takkan keluar. Jadi maksudnya sistem dan signal saling bergantungan, mesti ada. Okay, ibaratnya kalau manusia ni, saya selalu bagi contoh sebab contohnya macam manusia. Okay, badan kita adalah sistem. Tetapi sekiranya roh tiada, ibaratnya signal tak ada, jadi badan kita mayat sajalah. Okey, ataupun sebaliknya, badan kita tiada tetapi roh ada. Orang kata apa? Hantu. Contohnya macam tu. Jadi, untuk dapatkan jadi manusia yang sempurna, okey, kita mesti ada badan kita, mesti ada roh kita, mesti ada sistem dan juga mesti ada signal. Okey, signal and system relationship. Every system has one or more input. It called excitation. Every system has one or more output. It called response. The input and output of the system are always signal. Jadi ini adalah semua signal. Classification of signal. Okay, saya boleh klasifikan signal ni ada beberapa kategori. Okay, antara kategori ini, klasifikasi ini kita akan belajar satu persatu, setiap satu-satu ni. Okey, antara yang kita akan belajar, okey, saya minta semua bersedia, kita akan belajar iaitu continuous time and discrete time signal. Apa itu continuous time signal, discrete time signal? Kemudian kita juga ada analog and digital signal, kita ada real and complex signal. Kemudian kita ada deterministic and random signal, kita juga ada even and odd signal, periodic and non-periodic signal. Banyak signal yang kita ada. Banyak, okay. Tapi setiap satu ni ada ciri-ciri yang tersendiri. Okay, kita akan pergi satu persatu. Okay, first of all, signal, klasifikasi signal yang pertama yang kita akan belajar adalah continuous time signal. Okay, istilah continuous time signal dan juga discrete time signal kita akan pakai sampailah ke chapter 4, chapter yang terakhir. Jadi nak tak nak mesti kena faham apa itu continuous time signal, apa itu discrete time signal. Jadi untuk continuous time signal, kita tengok apa itu continuous time signal. Okay, signal XT is a continuous time if T is a continuous variable. Okay, bermaksud dekat sini signal XT. Okay, saya katakan untuk continuous time signal, macam mana kita nak cam dia adalah continuous time signal, dia akan menggunakan simbol XT. Okay. Dia boleh jadi YT, dia boleh jadi HT. Okay, bermaksud di sini dia ada X, dia gunakan kurungan dan huruf T. Okay, kalau kita tengok tulisan dia XT, YT, HT dalam keadaan macam ni, itu bermaksud dia adalah continuous time signal. Tolong ingat betul-betul. Okay, dan ciri-cirinya adalah T is a continuous variable. Dia adalah satu pemala yang berterusan. Seperti contoh dalam gambar signal ni, okay, ini adalah contoh sekali kita tengok, ini adalah macam sine wave, memang sine wave pun. Okay, dekat sini dia adalah jenis continuous variable, bermaksud dia berterusan, dia tak putus, dia berterusan. Ini kita kenali dengan nama continuous time signal. Mudah, senang. Okay, seterusnya untuk beberapa jenis contoh lain bagi typical continuous time signal, kita ada amplitude modulated carrier in communication system. Ini juga adalah continuous time signal. Kita ada step response of an RC low pass filter.
Okey, yang ni yang kamu ada belajar dulu masa semester ketiga, iaitu pada subjek electronic circuit. Okey, kita ada RC low pass filter. Ini adalah signal jenis continuous juga. Kita ada car bumper head after car strike speed bump. Ini contohnya lah. Okey, juga continuous time signal, light intensity from a Q switch laser, frequency shift gain, binary bit stream, Manchester encoded base band binary bit stream. Okey, kesemua ini adalah continuous time signal. Okey, dan signal-signal ini memang fokus kepada bidang komunikasi ataupun bidang telekomunikasi. Seterusnya, macam mana pula dengan discrete time signal? Okey, kita dah tengok continuous time signal macam mana. Okey, next, discrete time signal. It is defined only at discrete time. Okey, dia ada pada masa-masa yang tertentu saja. It is often identified as a sequence of number denoted by xn, where n is an integer. Okey, dekat sini kita tengok xn. Cara dia menulis adalah xn. X kurungan petak ni dan ada n. Okey. Itu adalah discrete time signal. Macam mana kita nak cam discrete time signal? Kita akan tengok xn ni. Tetapi kalau continuous time signal, iaitu xt, dia menggunakan istilah t dan kurungan. Bagi discrete time signal, dia akan pakai x dan pakai huruf n. Okey. Ini adalah contoh signal bagi discrete time signal. Nah, memang berbeza dengan continuous time signal. Okey. Macam biasa, dia ada dua paksi. Paksi Y adalah untuk XN dan paksi X adalah untuk N. Dan cara macam mana kita nak melukis discrete time signal, ini macam yang tertera dalam gambar ni. Cara dia, kita melukis signal pada nilai-nilai N yang tertentu dan ditandakan bulat pada setiap signal yang ada. Okey, dan ini kita panggil kaedah graphical representation. Maksudnya kita menunjukkan signal dalam bentuk graf. Okey, ini adalah graphical representation for discrete time signal. Okey, seterusnya kita nak compare apa beza XT and XN. XT and XN. Okey, jadi kita kalau kita tengok pun kita dah boleh nampak dah. Seperti dalam nota ni, dalam graf ni. Okey, continuous time signal, graf dia continuous, dia berterusan. Okey, sine wave yang berterusan. Tetapi untuk discrete time, okey, graf dia masih juga sine wave, nampak macam bentuk sine wave, tetapi dia berada, signal berada pada keadaan n yang tertentu. Okey, dia ada satu, setiap n dia ada signal dia. Okey, itu adalah discrete time signal. Okey, jadi signal representation saya boleh katakan kita pecahkan kepada empat, iaitu graphical representation macam tadi itu adalah graphical representation. Yang kedua, function representation. Kita juga boleh menunjukkan signal dalam bentuk function. Nanti kita akan tengok kejap lagi. So, kita juga ada signal dalam bentuk tabular representation. Dan last kali, signal juga boleh diterjemahkan dalam bentuk sequence. Okey, ini adalah contoh function representation. Amplitude of the signal is written against the value of n as given. Sebagai contoh, ini adalah discrete time signal, xn, discrete time signal. Tetapi kita tak melukis signal tersebut dalam paksi x dan y. Okey, kita juga boleh melukis dalam bentuk ini. Kita menggunakan curly bracket, Okey, dan kita masukkan nilai amplitude dekat sini. Okey, sebagai contoh kita ada xn merujuk kepada discrete time signal dan dia menggunakan, bagi function representation dia akan menggunakan curly bracket. Okey, dan dekat di dalam curly bracket ni dinyatakan berapa signal, iaitu amplitude signal tersebut. Contohnya setengah n, setengah kuasa n, itu adalah amplitude signal bila n tu lebih besar atau sama pada kosong. Sekiranya n kurang pada kosong, signal itu adalah kosong. Okey. Contoh lain, xn curly bracket 1, 1/2, 1/4, okey, ... 1/2 kuasa n. Okey, ini adalah kedudukan signal pada bilangan n yang tertentu. Okey, contoh lain, xn
dia ada curly bracket 2, 1, 0, -1. Ini adalah amplitude bagi setiap signal. Contohnya, pada n sama dengan 3 dan juga 1, signal pada ketika itu adalah 2. Amplitude signal adalah 2. Pada n sama dengan 2, amplitude signal adalah 1. Pada n sama dengan negatif 4 dan negatif 3, signal adalah 0. Pada n sama dengan negatif 2, signal adalah negatif 1. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Saya boleh saya tunjukkan. Sebagai contoh, kita tengok sama-sama. Okey, kita ambil contoh yang ketiga tadi, xn. Okey, kita ambil xn. Okey, xn sama dengan, okey, saya salin balik . 2, 1, 0, -1. 2, 1, 0, -1. Kemudian kita tengok julat. Julat dia n sama dengan 3, 1. Okey, n sama dengan 3, 1. Setiapnya adalah n dia. Dia ada n yang dia yang tersendiri. Okey, 2, -4, -3, 2. 2, -4, -3, 2. -2, silap. Okey, -2. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Kita macam mana kita nak tahu bentuk signal ni macam mana? Ini adalah kita panggil adalah dalam bentuk function. Okey, function representation. Jadi, anda mesti tahu macam mana kita nak convert ke dalam bentuk graf. How kita nak convert ke dalam bentuk graf. Jadi, cara dia adalah yang ini semua orang kena tahu baca. Okey, macam biasa, sekiranya kita nak convert dalam bentuk graf, bila graf, mesti ada dua paksi. Kita ada paksi X dan juga paksi Y. Okey, untuk discrete, ini adalah discrete Xn. Jadi, untuk discrete, pada paksi X adalah N, pada paksi Y adalah Xn. Okey, dan N, ini adalah N. N semua ni berada pada paksi X. Okey, jadi kita tulis dulu. Contohnya, kita ada N. N sama dengan 3. Kita ada N sama dengan 1. N 2. Okay, ada lagi. -4, -3, -2, -1. 0, 1, 2, 3. Okey. Okey, kita tengok. Okey, contohnya bila N pada 3 dan 1. 3 dan 1 dekat mana? Dekat sini. Okey, ni. Saya tukar color . Okey, N3 ni ada kedudukan N3. Okey. Dan juga N1. Ni N1. Okey. Berapa amplitude signal pada N sama dengan 3 dan N sama dengan 1? Okey. Amplitude signalnya adalah 2. Amplitude bermaksud dia ketinggian dia lah. Saya boleh katakan ketinggian dia. Jadi, pada paksi Y kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3. Contoh. Okey, jadi pada N sama dengan 3 dan 1, amplitude-nya adalah 2. Okey. Jadi, yang ni kita naikkan 2. Pada N sama dengan 1, N sama 1 ni, amplitude dia berapa? Amplitude dia pun sama, 2. Okey, yang seterusnya, N sama dengan 2. Dekat sini N sama dengan 2. Berapa amplitude dia? Amplitude dia adalah 1. Okey, seterusnya N sama -4, -3. -4 dan -3, berapa N? Berapa amplitude dia? 0. Kosong. Jadi, setakat ini sajalah signal yang ada. Signal dia, ketinggian signal dia 0. Dan pada N sama dengan -2, ketinggiannya adalah -1. Okey, ketinggiannya adalah -1. Okey, kita turunkan dia -1. Okey, bermaksud sini adalah -1. Okey, itu cara macam mana function kita convert kepada graf dan dia memberi maksud signal yang sama. Jadi anda boleh menunjukkan signal anda dalam bentuk graf boleh ataupun dalam bentuk function. Kedua-duanya boleh. Okey, faham? Saya harap semuanya faham. Kita akan teruskan lagi dengan slide kita. Okey, seterusnya selain pada function representation, signal juga kita boleh terjemahkan dalam bentuk tabular representation as given.
Okey, ini adalah tabular representation. Bermaksud tabular representation, bila sebut tabular, dia adalah dalam bentuk jadual. Jadual, maknanya dia dah susun. Dia dah susun, contohnya n sama dengan negatif 3, n negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maaf, sedikit, lari sedikit tulisan ni. Okey, jadi pada n negatif 3, xn adalah 0. Pada n sama dengan negatif 2, xn adalah negatif 1. Pada n negatif 1, xn iaitu amplitudenya adalah 0. Pada n, paksi x 0. Okey, xn dia 0. Pada n 1, amplitude dia adalah 2 pada xn. Pada n sama dengan 2, xn nya adalah 1. Pada n sama dengan 3, amplitude xn adalah 2. Ini dalam bentuk tabular representation. Okey, boleh cuba lukis nanti. Boleh cuba lukis sendiri-sendiri. Saya harap semua lukislah nanti. Yang seterusnya, kita juga boleh terjemahkan signal kita dalam bentuk sequence representation. Kita ada xn, kita ada xn. Okey, kita tengok eh. Okey, ini adalah bentuk sequence representation. Okey, kita hanya letakkan nilai-nilai amplitude tadi saja. Contohnya, kita ada curly bracket. Okey, curly bracket. Di hadapan dan juga di belakang. Dan kita masukkan nilai amplitude saja. Contohnya, 0, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 0, 0. Okey, dan biasanya pada sequence, dia ada satu arrow, tanda arrow ke atas. Okey, arrow ni menunjukkan apa? The arrow mark n equals 0. If no arrow is indicate, the first term correspond to n equals 0. Okey, kita ada, bila dalam bentuk sequence, kita ada anak panah. Anak panah yang menunjukkan, ini adalah pada kedudukan n sama dengan 0. Bermaksud, pada nilai 1 ni adalah n dia sama dengan 0. Maknanya 1 ni berada di tengah-tengah paksi x. Okey, sekiranya anak panah dia ada, okey, jadi kita boleh assume n sama 0 adalah pada nombor yang pertama. Contohnya pada kat sini, sekiranya tiada anak panah, tiada arrow, bermaksud 2 ini adalah pada kedudukan n sama dengan 0. Tetapi sekiranya ada anak panah, bermaksud 1 inilah adalah n sama dengan 0. Okey, yang ni pun kena cuba lukis. Cuba lukis, okey. Sama juga penerangan dia macam yang saya terangkan tadi. Okey, dan sequence-sequence ni kita boleh kita boleh sum and product dia. Contohnya CN, okey. CN adalah hasil daripada AN tambah BN, di mana sequence AN dan sequence BN bila kita tambah dia boleh jadi CN. Dia bersamaan dengan CN sama dengan AN tambah BN. Ataupun CN, kita productkan dia, AN, BN. Dia akan jadi CN sama dengan AN, BN. Ataupun CN sama dengan AN didarabkan dengan apa-apa saja constants. Okay, jadi CN sama dengan AN alpha, contoh dia. Okay, seterusnya kita pergi. Okay, itu tadi adalah berkenaan dengan continuous time signal dan juga discrete time signal. Dan juga kita tengok beberapa kaedah representation. Macam mana kita nak tunjuk signal tu, nak display signal dalam bentuk macam mana. Kita ada empat kaedah, iaitu kita ada kaedah graphical, kita ada kaedah function, tabular dan juga sequence. Okey, jadi macam mana? Boleh kita teruskan kepada topik yang seterusnya? Saya harap boleh. Okey, kita baru masuk sikit saja untuk topik 1. Jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan analog and digital signal. Yang ni pun anda dah selalu dengar. Daripada semester 1 lagi anda dah dengar apa itu analog signal, apa itu digital signal. Saya rasa pun bila saya tanya kepada semua, mesti masing-masing boleh ceritakan balik what is the analog signal and what is the digital signal. Okey, jadi secara keseluruhannya, analog signal adalah continuous time signal can take on any value in the continuous interval. Okay, analog signal, dia adalah nilai yang berterusan. Dia macam sama macam continuous time signal. Dan saya boleh katakan continuous time signal itu adalah analog signal. Okay, sebab ciri-ciri yang sama, iaitu continuous time signal. Dan digital signal, discrete time signal can take only a finite number of distinct values. Okay, dan sama macam discrete time, digital juga kita kenal juga sebagai discrete time signal. Kenapa? Sebab
Signal-signal tersebut, dia signal-signal tu dia berada pada nilai-nilai masa yang tertentu. Okay, next kita ada real and complex signal. Kita ada real signal and complex signal. Semua orang pun tahu, dah belajar matematik. Ya, yeah, apa itu real, apa itu complex. Okay. A signal XT is a real signal if its value is a real number. Okay. Kita panggil dia adalah real signal sekiranya nilai equationnya adalah dalam bentuk real number. Bentuk nombor-nombor bulat, contohnya 2, 3, 10, 100, 1 per 2. Okay, dia dalam keadaan bentuk nombor bulat. A signal XT is a complex signal if its value is a complex number. Dan kita boleh katakan signal, complex signal, sekiranya dia mengandungi complex number. Macam mana complex number tu? Sebagai contoh dia, yang macam kita yang macam anda telah pelajari dalam subjek matematik, kita ada nilai J ataupun I. Okay, itu kita panggil sebagai complex signal. A general complex signal XT is a function of the form. Jadi XT equal to X1T plus JX2T. Okay, jadi dekat sini kita ada complex signal dan juga kita ada real signal, where XT, X1T and X2T are real signal and J equal to square root of negative 1. T represent either continuous or discrete time variable. Okay, seterusnya, itu ada real and complex signal. Okay, dalam signal and system juga, kita ada istilah deterministic and random signal. Apa itu deterministic signal? Apa itu random signal? Okey, nak senang faham, kita akan tengok gambar ni. Okey, gambar. Berbeza kan? Okey. Jadi, gambar yang pertama ini adalah deterministic signal. Gambar yang kedua adalah noisy, iaitu saya boleh panggil ini adalah random signal. Apa itu deterministic signal? The value of signal are completely specified for any given time. Okey, bermaksud signal tersebut, dia dah ada ciri-ciri yang tersebut, ciri-ciri yang tetap. Contohnya XT equal 5 cos 5T. Jadi bermaksud signal XT ni, dia sudah ada ciri-ciri bentuk, dia ada rupa bentuk dia tersendiri, iaitu dia, bila kita tengok pada equation ni, 5 cos 5T. Jadi signal ni kita dah boleh imagine, oh ni adalah graph cos, graph cosine. Jadi kita terus boleh lukis graf cosine dengan cirinya pada 5T dan dia punya amplitude dia adalah 5. Amplitude dia adalah 5. Okay, jadi dekat sini 5 dan dia bentuk dia bentuk cosine. Ini adalah bentuk cosine. Okay, dan 5T. Okay, 5T dalam tempoh period-period, ciri-ciri period 5T. Tetapi bagi random signal, take random value at any given time. Ibarat dia tiada bentuk yang tetap. Nah, jadi dia boleh berubah pada bila-bila masa, pada masa-masa tertentu dia boleh berubah. Okey, bergantung kepada situasi, pada keadaan tersebut. Jadi kita tak boleh nak jangka macam mana bentuk random signal ni. Kita tak boleh jangka. Contohnya noise. Nah, kita tak boleh jangka macam mana signal untuk noise. Macam yang seperti dalam gambar ni. Okey, kita tak boleh jangka masa bila dia akan naik, masa bila gerak signal ni akan turun. Okay, tetapi kalau deterministik, kita boleh jangka 5 cos 5T. Okay? Contohnya pada nilai T 10 ataupun lebih pada 10, kita masih boleh imagine. Pada T sama dengan 11, 12, 13, kita still boleh imagine macam mana graf untuk deterministik signal ni. Okay, seterusnya kita ada even signal. Okay, even signal. Okay, even signal. Saya boleh katakan, jika anda tengok pada gambar-gambar ini, okay, even signal ni adalah mirror terhadap paksi Y. Mirror terhadap paksi Y bermaksud jika signal tersebut dia mirror kepada paksi Y, seperti dalam gambar ni, okay, sebelah kanan dan sebelah kiri ni, okay, mirror, kita panggil dia adalah even signal. Okay, sama juga pada sample graph nombor 2 dan juga sample signal yang ketiga. Okay, dia ada mirror pada paksi Y, jadi kita panggil ini adalah even signal. Ataupun dalam bentuk equation mathematical equation, even signal, macam mana kita nak define even signal? Cara dia adalah kita menulis x negative t equal to xt. Okey, bermaksud xt ni adalah mirror
kepada X negatif T. Okey. Contohnya, sekiranya XT dekat sini adalah 2. Okey. Dan dekat sini negatif, dia akan jadi negatif 2 lah. Negatif 2. Okey. Seterusnya, macam mana pula dengan odd signal? Okey, macam mana pula dengan odd signal? Okey, odd signal. Okey, seperti yang anda tengok. Okey, kepada tiga-tiga signal ini, dia, saya boleh katakan dia songsang. Okey, sekiranya pada sebelah lebih besar pada kosong ni, dia dalam ke, contohnya pada lebih besar pada kosong, dia dalam keadaan negatif. Tetapi kurang pada kosong, dia jadi positif. Okey. Sama juga dengan graf yang kedua dan juga graf ketiga. Dia songsang. Dan macam mana equation matematik dia? X negatif T equal to negatif XT. Kalau tadi, XT equal to X negatif T. Tapi untuk odd signal, X negatif T sama dengan negatif XT. Sama juga dengan discrete signal, X negatif N sama dengan negatif XN. Okey, saya harap masing-masing dapat bezakan macam mana bentuk even signal, macam mana bentuk odd signal. Okey, ni benda yang ni dalam saya boleh katakan dalam kategori mudah. Kalau keluar soalan macam ni, dia mudah. Even and odd signal. A signal XT or XN can be expressed as sum of the signal of the two signal, one of which is even and one of which is odd. Okey, ada kita boleh juga combine signal even dan odd untuk mendapatkan satu signal yang lain. Okey, sebagai contoh, the product of two even or two odd signal is an even signal. Maknanya product daripada two even ataupun product daripada two odd, dia boleh jadi even signal. Ataupun the product of even and odd, sekiranya product antara even signal and odd signal, maka output dia dia boleh hasilkan odd signal. Okey. Boleh teruskan lagi? Okey, ya, kita ada juga istilah period, periodic and non-periodic signal. Kita ada istilah periodic and non-periodic signal. Apa itu periodic and non-periodic signal? A signal which repeat itself within a specific time is a periodic signal. Okey, signal-signal yang kita boleh jangka. Saya boleh katakan periodic ni kita boleh jangka. Periodic. Okey. Kita boleh jangka. Dia berkala. Jadi, signal yang repeat itself, dia berulang, dia berulang dan kita boleh jangka bentuk-bentuk signal itu, kita panggil dia sebagai periodic signal. Okey. Contohnya macam sine wave. Contoh ataupun contohnya macam graf tadilah. 5 cos 5t. Okey. Dia berulang dan kita boleh jangka bentuk dia. Jadi kita panggil dia sebagai periodic signal. A signal XT is called periodic if and only if XT plus T equal to XT for all T. T denotes time and T, capital T, capital letter T is a constant. Okay, the smallest value of T is called the fundamental period. Okay, maksudnya dekat sini, sekiranya graf tu XT, okay, dia berulang sebanyak tempoh T, iaitu fundamental period. T besar ni kita panggil sebagai fundamental period. Okay, dia berulang dalam bentuk yang sama. Jadi kita panggil dia sebagai fundamental period. The angular frequency is given by omega. Ini kita panggil omega equal to 2 pi f. Equal ataupun 2 pi over t. Okey, sebab kita tahu f equal to 1 over t. So, macam mana kita dapatkan nilai t? T sama dengan 2 pi divided by omega. If no value of t satisfying the condition is called non-periodic or aperiodic signal. Jadi sekiranya signal tu tak patuh kepada formula ini, maka kita panggil dia sebagai non-periodic signal. An aperiodic signal does not repeat itself and therefore does not have a period. Jadi aperiodic signal ataupun non-periodic, dia tidak berulang dan kita tak dapat jangka bentuk dia macam mana. Jadi kita panggil dia sebagai non-periodic signal. Okay, periodic and non-periodic signal. For discrete time signal, XN is said to be periodic if it satisfies the condition XN plus N, capital letter of N, equal to XN. Sama macam sama macam continuous time signal tadi. Okay, dia hanya tukarkan T dengan nilai N. Jadi sekiranya signal tersebut patuh kepada equation ni,
itu adalah periodic signal. Dan sekiranya dia tak patuh kepada formula ini, maka itu adalah non-periodic signal bagi discrete time signal. Okay, n is positive integer, n is called the period of xn. Dan kita juga panggil angular frequency, iaitu omega. Omega equal to 2 pi over n. Macam mana kita nak dapatkan nilai n? N equal 2 pi divided by omega. Ini kita panggil nilai omega. Sama macam tadi. Okay. Pun omega. Yang ni pun omega. Okay. Contoh signal. Cara grafikal. Periodic signal. Okay. Ha, contohnya. Kita tengok graf ini berulang. Dan kita pun boleh jangka graf seterusnya macam mana. Jadi kita panggil dia sebagai periodic signal. Ataupun dalam bentuk macam ini. Okay. Kita tengok dia berulang. Okey, sama juga dengan graf sine wave ni, signal sine wave ni. Okey, dia berulang dan kita boleh jangkakan, jadi kita panggil dia sebagai periodic signal. Okey, non-periodic. Okey, dia tidak berulang. Contohnya macam ni. Dia tak berulang. Dan kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku seterusnya. Macam mana bentuk seterusnya? Adakah ke bawah ataupun berulang macam balik ataupun dia naik lebih tinggi? Kita tak tahu. Okay. Signal kedua pun sama, signal ketiga pun sama. Kita panggil dia sebagai non-periodic signal. Periodic and non-periodic signal. Okay, the sum of two continuous time periodic signal may not be periodic. The sum of two periodic sequence is always periodic. The sum of two periodic signal is periodic only if the ratio of their respective period is a rational number. If the ratio is an irrational number, then the signal does not have a common period and cannot be periodic. Jadi, itu adalah berkenaan dengan periodic and non-periodic signal. Dan untuk setakat klasifikasi signal, kita akan belajar setakat ini sahaja. Okay. Jadi, saya harap semuanya boleh ikut apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi, ada sebarang soalan berkenaan dengan apa yang telah kita pelajari. Dan untuk makluman semua, setakat yang kita belajar hari ini baru merangkumi lebih kurang dalam 1/3 chapter 1. Jadi saya mengharapkan anda semua boleh tengok balik catatan-catatan yang telah anda catat. Anda juga boleh ulang balik tengok video yang saya sediakan ini kepada anda semua untuk memudahkan semua. Dan saya berharap sekiranya ada sebarang permasalahan atau apa yang tak faham, boleh berbincang dengan kawan-kawan yang faham. Okay? Ataupun boleh terus direct contact saya untuk bertanyakan soalan ataupun perkara-perkara yang anda tak faham. Okay? Yang seperti yang saya katakan tadi, chapter 1 ini merupakan topik yang mudah, yang paling yang senang, dan saya harap anda semua boleh skor untuk topik 1 ni. Okey, jadi sila ulang kaji, teruskan untuk ulang kaji dan terus belajar kerana kita akan pergi lebih mendalam untuk chapter 1 ni. Okey, dan lepas ni kita akan melibatkan dengan teori-teori dan juga calculation yang lain. Dan saya harapnya sekiranya anda faham pada peringkat awal tersebut, anda boleh terus pergi lebih mendalam dengan baik. Okey, jadi setakat kali ini, sesi kali ini, itu saja daripada saya. Okey, jangan segan untuk PM saya mengikut email dan juga nombor telefon yang saya berikan. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.